Salam warna Ramadan kepada semua penonton dan episod kali ini dapat menceriakan petang Ramadan anda. Huda, kita kan hampir sampai ke pertengahan bulan Ramadan kan? Jadi awak masih ada idea tak untuk sajian berbuka puasa? Of course. Setiap resepi hidangan yang dikongsi di dapur warna Ramadan, pasti saya akan cuba di rumah. Tapi itulah kadang-kadang buntu juga. Tak tahu nak masak apa untuk berbuka puasa kan? Dan saya paling risau sekali kalau keluarga saya kata, masak apa-apa sajalah. Sebab apa-apa saja itulah yang susah sebab tak ada dalam menu. Tahu? Kelakar tu, kelakar. Tapi jangan risau, Huda dan penonton. Selain memasak di rumah, bolehlah kita berbuka di luar kan? Segmen yang seterusnya memang khas untuk kita yang ingin berbuka bersama keluarga di restoran. Ya, dan warna Ramadan kali ini pergi mencari sebuah tempat makan yang cukup sesuai buat semua lapisan umur. Kalau ingin tahu, mari kita saksikan Hidang Cari Makan. Sambal goreng pengantin, serunding, rendang. Oh, walaupun banyak restoran yang menawarkan hidangan antarabangsa, hidangan Melayu juga yang menjadi idaman hati yang dapat hit the spot. Gitu. Jadi hari ini saya akan bawa anda ke buffet yang bertemakan juada selera warisan. Memang hebat. Bukan itu saja tahu, dapat berbuka dengan artis juga. Mari, kita ke sana. Bersama saya ialah Chef Fairoz dari DB Hall. Apa khabar Chef? Baiklah Chef, apakah keistimewaan hidangan yang ada di DB Hall? DB Hall untuk during Ramadan Fest, keistimewaan adalah masakan warisan Melayu. Bagi tutup daging ni, ia adalah masakan tradisional Kelantan dan juga Terengganu kan? Jadi apa bezanya antara tutup daging dengan rendang daging? Perbezaan yang pertama adalah rempah adalah. Yang kedua adalah kerutup lebih manis dibandingkan oleh rendang. Berapa lamakah chef masak daging tu untuk memastikan daging tu lembut? Pertama kita rebus. Kalau nak cepat lembut, kita rebus dengan daun nangka. Rebus dengan daun nangka tu dan kita rebus dalam 3-4 jam baru kita dapat dapatkan lembutkan daging tu lah. Ikan patin masak tempoyak asalnya dari mana chef? Ikan patin masak tempoyak actually asalnya daripada Temerloh, Pahang. Saya tahu masakan ini tak gunakan bawang putih, bawang merah. Jadi, apakah bahan yang digunakan untuk membangkitkan rasa tu? Bahan yang paling important kat dalam untuk membangkitkan rasa itu usually kita pakai daun kesum ataupun kita taruh bunga kantan. Ini adalah bahan-bahan yang akan membangkitkan rasa masak tempoyak itu. Tempoyak adalah durian yang telah ditapai, kan? Jadi, rasa ketara tak durian tu? Durian tempoyak itu memanglah daripada durian tapi baunya tidak akan terlalu ketara kerana kita akan menggunakan daun laksa, kunyit, serai, halia. Ini semua adalah bahan untuk mengimbangikan dia punya flavor, dia, rasa dia dan bau dia. Apakah perbezaan masakan Melayu dengan hidangan yang lain seperti hidangan Barat kah atau hidangan Korea kah? Hidangan Melayu banyak menggunakan rempah. Kan? So kita mesti yang siapa yang tukar masak tu mesti tahu apakah rempah-rempah yang harus digunakan, bahan-bahan yang harus digunakan pasal banyak bahan digunakan. Compared kalau kita masak masakan Western senang, very simple kan. Jadi masakan Melayu tu keunikannya adalah kita dapat rasa macam-macam flavor in one dish. Untuk menu berbuka di sini, adakah ia sama sepanjang bulan Ramadan atau bagaimana? Untuk Ramadan Kaistan untuk di hall saya telah membuatkan menu yang berlainan setiap kali kita ada Ramadan Festamnya festival. Bersama saya ialah Kak Lin. Hai, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kak Lin, apakah kelainan berbuka di DB Hall ni? Okey, kelainan berbuka di DB Hall ni ialah kita dapat berbuka beriftar bersama dengan artis-artis undangan kami. Kita ada Jad Ali, kita ada Fauzia Latif, ada Mark Adam, ada Nash, ada Salwa dan ramai lagi lah. Saya dapati yang tetamu di sini bukan saja berbuka, malah beramal sekali. Boleh jelaskan sedikit tak? Ini adalah kali tahun kedua kita buat Ramadan Fest di DB Hall ini. Dan kali ini kita akan mengumpulkan dana untuk anak-anak tahfiz yang dikelolakan oleh Ustaz Faizal dari El Malja. Bersama saya ialah Fauzia Latif. Apa khabar Kak Ji? Lebih besar dia panggil Kak Ji lah. Ini Kak Ji, apakah perasaan Kak Ji dapat beriftar bersama orang Singapura ni? This is pertama kali dapat beriftar dengan orang Singapura dan dapat berada di sini. Pertama kali?
So terima kasih kepada pihak organizer yang menganjurkan pertemuan ini berhibur sambil beramal. So alhamdulillah, insyaAllah. Saya Fazalati ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam Ramadan kepada semua. Semoga semuanya sejahtera, sihat-sihat selalu, jaga diri dan kesihatan baik-baik. Ah, bukan juada saja yang meriah, suasana pun sama. Pilihan hidangan di sini cukup memuaskan. Dan kepada anda semua, selamat berbuka. Wah, seronok betul berbuka di sana. Beraneka hidangan yang disediakan, Cik. Nampak sedap semuanya. Saya setuju tu, Huda. Tapi kita perlu ingat berhati-hati. Jangan kita makan sebarangan berlebihan hingga menjejas kesihatan diri kita. Betul. Baiklah, masa untuk kami berehat sebentar. Nantikan segmen sembang yang penuh nasihat serta segmen yuk-yuk yang pasti mencuit hati anda selepas ini. Jadi jangan tukar channel, tunggu kita berdua ya.